Halo, kembali lagi sahabat Bangko di TV. Kepada video kali ini, seperti mana yang korang dah tengok dekat thumbnail Bangko di, dekat tajuk Bangko di dah tulis lagu negaraku dinyanyikan dalam bahasa Arab bosku. Jadi benda ni orang panggil nampak salahnya, sebab belum lagi reda isu lagu negaraku dinyanyikan dalam bahasa Mandarin. Tapi kita tak nak naikkan isu itu sebab kita nak main dengan isu perkahuman. Jadi kali ini, baru-baru ni naik pula video berkenaan video lagu negaraku dinyanyikan dalam bahasa Arab. Ilu sembang. Jadi tak tahu di mana lokasinya dan sumbernya, baru-baru dapat di Facebook. Jadi korang tengok video ni. Tengok. Okay, korang dah dengar kan? Sedap tu memang sedap. Tapi itu lagu kebangsaan kita. Okay, so kenapa perlu kita nak tukar-tukar bahasa daripada bahasa kita ke bahasa lain? Itu lagu kebangsaan negara Malaysia, perlu dinyanyikan dalam bahasa Malaysia dan perlu berdiri. Itu adalah memang cara lagu negaraku dinyanyikan. Jadi kalau kita rakyat Malaysia dengar macam ni, mesti kita bersuara. Tak kisahlah kalau negara Indonesia sekalipun yang tengok video aku ini, kalau lagu negara kamu diubah sesuai kepada bahasa lain, mesti kamu juga marah. Jadi kita tak tahu apa tujuan mereka buat macam ni. Semuanya di sekolah. Kenapa nak didik anak bangsa kita untuk kita ubah apa yang kita ada dari dulu sampai sekarang? Jadi itu lagu kebangsaan kita. Tolong jaga kebangsaan negara kita, kebanggaan kita bersama. Di mana-mana sukan kita, buat sukan di luar negara, kalau kita dapat top 3 lagu kebangsaan dimainkan di mana-mana saja sukan itu berlangsung. Kalau korang tahu tengok sukan kan. Jadi kenapa kita nak perlu ubah, sedangkan orang nak kenal bahasa kita, lagu kebangsaan kita. Okey. Jadi aku tak nak ulas panjang lagi hal ini. Biar pihak yang berwajib atau pihak yang buat benda ni tampil untuk berikan keterangan lebih lanjut. Ini sekadar perkongsian Bangko di kepada view, kepada subscriber Bangko di. Terima kasih dah tonton video ni sampai habis. Bantu Bangko di dapatkan 50 like video ini. Kita akan sambung reaction video seterusnya. Okey. Dan juga bagi yang baru ke channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe. Okey. Jumpa lagi Bangko di next video.